Industri reksadana diperkirakan akan tumbuh pesat dalam 3 tahun mendatang. Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia atau IPRDA menargetkan dana kelolaan reksadana bisa mencapai 1.000 triliun rupiah di tahun 2017 mendatang. Melalui sejumlah upaya sosialisasi, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia atau APRDI optimistis industri reksadana akan tumbuh pesat dalam 3 tahun ke depan. Ketua APRDI, Dini Tahir mengatakan, perusahaan manajer investasi akan memperluas distribusi reksadana. Selain di bank, nantinya reksadana akan dijual di gerai-gerai supermarket. Dengan sejumlah upaya ini, APRDI optimistis bisa mendongkrak dana kelolaan reksadana hingga mencapai 1.000 triliun rupiah di 2017 mendatang. Sedangkan jumlah investor diperkirakan bisa melonjak hingga 5 juta investor, naik dibandingkan jumlah saat ini yang hanya 180 ribu investor. Nah, untuk mencapai 2017 yang akan menyebabkan 3 tahun ini, ada banyak program-program yang akan kita lakukan. Misalnya dengan sosialisasi seperti ini. Meski menjanjikan imbal hasil yang cukup menarik, kurangnya sosialisasi membuat pertumbuhan reksadana selama ini masih jalan di tempat. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan.